Jare membakar kecamatan kurang lebih 500. Apa-apa kan 500. Wis ya Bapak-bapak setuju ya? Ya, Bu. Ya, monggo silakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya mewakili Karang Taruna Desa, Pak. Jadi semalam itu kita dengan teman-teman kepemudaan dari seluruh blok sudah diskusi dan segala macam bahwa kepemudaan di Desa Penangan ini kita membutuhkan sarana prasarana olahraga yang memadai untuk tiap bloknya. Jadi setiap blok ini kita perlu anak muda untuk sarana olahraga, contoh lapangan mini atau lapangan yang berguna gitu. Nah kemudian sebagai catatan juga banyak anak muda di Desa Penanga sangat minat dengan kesenian. Jadi memang untuk bisa dari pihak desa memfasilitasi untuk minat anak muda di sini dikenakan khususnya di bidang seni. Itu saja dulu Pak. Terima kasih. Bisa, paling bisa membasi, gitu ya. Jadi yang saya apa sudah jadi pok. Jadi pok, batik, pokoknya apa aja, Pak. Kari untuk sarana olahraga, ya, untuk di Blok Dugu memang kita sudah ada lapangan bola. Apalagi di Blok Dugu kan badminton banyak. Akhirnya, di Geragandok, lapangan bola, lapangan poli, ya. Ning telu, sampai tersediakan tanah kita, dari PN aku pucal sampai kita tukup tanah, aku lapangan pusal tukup pasir, tukup apa orang cepat-cepat dong jadi ayo orang cepat-cepat, sampai kita tukup tanah ajaran pada lapangan pusal tak cokong kena tanahnya pengen dipakai pasir, dipakai sepengpung tak cokong kena pasirnya hilang kan udah kenyang orang kejar-kejar pada lapangan poli tak kepakai bolanya pucal tak tahu kakak ada banyak jadi pada kelapaan gue orang tidak terjadi sampai yang pasti dia melesat hilang tuh kalau priwet lagi coba bisa spekul jadi pada puncak kan tahu orang tanah ya pasti tak tahu kakak antar jalan gue lah gue anak. Ini saya teruskan untuk Karang Taruna ya, barangkali untuk di bidang usaha kami posko COVID-19 mempunyai mesin semprot karena sekarang sudah tidak semprot disinfektan lagi dan insya Allah corona sudah hilang. Nah, karena Maret ini mau ulang tahun corona. Tapi jangan mengucapkan selamat panjang umur ya. Sekarang tinggal sama jalan. Nah, mesin itu ada, kami punya mesin semprot untuk cuci motor, cuci mobil yang biasa digunakan di Kenanga untuk nyemprot kembang lem. Nah, itu mangga dipergunakan. Tampungan airnya sudah ada. Tinggal karang tarunanya berminat enggak? Silakan difungsikan mesinnya begitu. Kemudian yang kedua, saya punya mesin air mineral cup yang otomatis. Artinya yang gelas. Air mineral mesinnya yang gelas. Mesin tersebut tinggal kontrol airnya saja, sudah jalan sendiri, sudah ditutup sendiri, tinggal kita modalan kardus, tenaga, air. Silakan kalau mau difungsikan, kalau mau dimanfaatkan, ada Karang Taruna. Daripada meminta lahan olahraga dengan kesenian, Mader Angga bisa dengan pasiku air. Melodinya siapa? Silakan untuk, kalau menurut saya, kalau Karang Taruna mau maju, ya itu, apa namanya, untuk usaha itu.
kalau yang harus diambil tadi nah, tapi nanti untuk pemberdayaan apa namanya pemuda kan dari desa juga sudah pernah ada ya Pak Uya, sudah sering ada. Nah nanti kita mungkin diusulkan kembali itu mah di nanti di desa, bukan di APBN atau ya bukan APBD, di desa itu mah nanti pemberdayaan masyarakat. Silakan untuk Karang Taruna dipikirkan untuk cuci motor, cuci mobil, atau untuk produksi air mineral dengan gelas otomatis. Di saya sudah ada mesinnya. Terima kasih. Ayo. Atas nama saya Tarbita, saya mewakili ini, saya kan pebisnis katingan. Nah, ada permasalahan di lapangan, saya lihat ini untuk siapa yang banyak masalah. Kalau masalah jalan apa udah tertata dengan baik, tapi ini pihak pembebasan lahan untuk selokan. Jadi saya sebagai pengusaha kecil-kecilan yang bekerja sama dengan kepala desa itu untuk masalah saluran pembuangannya. Kita udah niapkan di wilayah Kapingan, cuma pembuangan itu ke Kanida ini tergendala oleh faktor manusia. Jadi itu kembali lagi di nilai-nilai sosial. Jadi saya ingin diwadahi oleh pihak kepala desa itu, gimana solusinya? Itu aja mungkin dari saya. Masalah untuk saluran, kita dari mulai saluran pemukiman. Nah normalisasi ini kan kita pada utamanya untuk normalisasi Cimanuk ini adalah untuk saluran pemukiman terutama. Saluran pertanian pun kita tinggal satu paket lagi mentok ke Tanggul Kali, tinggal satu paket. Ini pada intinya kita setelah normalisasi Cimanuk ini normalisasi dalam versi, kita akan punya program yaitu membuat tong sampah di antara 3 rumah, 4 rumah, 1 tong. Nanti tong sampah akan diangkut ke bak sampah. Sampai bak sampah adalah orang PU. Kita bulan 4 bak sampah akan dirubah di Mangrudin, di Blok Duku itu menggunakan bak kontainer, dan di Blok Gandok menggunakan bak kontainer. Itu sekitar bulan 4 akan diubah menggunakan bak kontainer dan membuat bak sampah di Blok 21 dan sebelah sini satu lagi. Berarti kita buat 4. Buat bak sampah 2, bak kontainer 2. Nah, tentunya dalam pengangkutan dari tong sampah ke bak sampah itu nanti remaja masjid yang akan mengangkut. Kita akan sediakan nanti gelandong, motor gelandong minimal 3 untuk Duku 1, Rajan, dan Teluk bersama gelandong minimal 3 itu untuk pengangkutan nanti. Tapi kita akan mengutamakan saluran limbah pemukiman dan saluran pertanian akan terselesaikan terlebih dahulu baru berlanjut ke tong sampah gelandong. Nanti supaya rapi, yang memang sementara ini adalah faktor manusia sudah dekat tupai saluran, kanggung buang sampah ajamani sampah, kanggung buang kayu ning saluran contoh, blok Pegadin kita masa-masa gawe saluran perbatasan setelah dari saluran, kanggung buang kayu sampai tak kumbang ya Pegadin, kayu ini sampah, pemberi aku tak kaku kita ini saluran, kanggung buang kayu juga saluran untuk dimenti, nah ini gono kita tujuan dengan saluran kok lu mau kukuh kain dan juga takkan kita lagi beboga kalau kita dimenti. Nah, kok kita kan tetap bisa mencimanuk ke gaya gorong-gorong mani berarti kan tembus banyak siapa tahu izin jalan sekaligus pengen upaya apakan Cimanuk lama bokap banyak Cimanuk lama upaya bahkan bisa membuka perekonomian masyarakat tenaga yang sementara ini sesak ke dalam penuh bukan kualat karena kali sejarah penuh boleh tak usaha dan ikut aja barang-barang desa kita dibenahi karena membangun bersama masyarakat kan seperti kayak ini ayo barang-barang berpikir
supaya kenangan maju, maju belakang terbaik hormat mata ya, ayo berpikir secara sehat.